Yo, assalamualaikum guys. Terima kasih kerana dah klik video ni. Welcome back to my channel Taufik Edit TV yang cuba korang terlihat tak henti-henti. Okey, hari ni kita orang nak makan lempeng dan apa tu? Sambal tumis, ikan bilis. Ui, berasap ni. Tapi ikan bilis ni dah di blend sekali sebab saya tak pakai ikan bilis. So macam biasa kita orang nak korang teman kita orang makan dan sebelum tu kita baca doa dulu. Amin. So apa nak tanya korang-korang kalau makan lempeng dengan apa? Sebab aku dulu kalau makan lempeng ni aku makan dengan gula sebenarnya. Dia macam ai. Dah. Ataupun sardin. Tak pernah aku makan dengan ni. Tapi lempengnya lembik. Sebab kalau mak aku yang buat dia akan ranguk. Saya tak suka nak ranguk. Lembik sikit suka. Ranguk lah sedap. Dulu mak buat ni. Mak cecah dengan apa? Awak cecah dengan apa? Sardin. Tak sardin, gula. Tak pernah ni lah. Sardin yang cair. Oh, serius kenyang. Kenyang. Tepung kenyang. Ini saya, sambal. Tapi sekarang lempeng dah macam-macam kan. Ada lempeng yang disalut daging. Manis. Oh, 5 minit. Oh, serius geng. Makan ni lagi kenyang daripada makan nasi.
Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tak tahu kenapa kenyang sangat hari ini. So ya, kita orang nak cakap ribuan terima kasih. Mana adalah yang video kita orang tadi daripada video tadi sampai sekarang. Mana yang tengok video mukbang kita orang, video speak kita orang cakap ribuan terima kasih sangat. Pada yang belum tekan button subscribe, korang boleh tekan button subscribe sekarang. Bantu kita orang nak kacau ini, insyaAllah akan banyak lagi video mukbang, video speak kita orang akan post, insyaAllah. So ya, sampai sini sajalah video kita orang pada hari ini. Ini bini aku dan nama aku Taufik Edy. Kita orang tak izin mengundurkan diri. Kita jumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum.